Halo guys, welcome back to my YouTube channel. So di video aku kali ini aku bikin tutorial jeruk-jeruk di aplikasi Edmotion lagi. Oke, langsung aja kita tambahin teksnya. Klik tambah, pilih teks. Nah di sini aku pakai emoji. Terus kita atur ukurannya, aku pilih yang 48 pt. Terus yang warnanya kita transparanin, pilih yang nomor 3. Terus bagian yang paling bawah kita tarik sampai akhir. Kalau udah klik centang, klik centang lagi. Terus kita panjangin, klik yang ini, ke efek, tambahin efek ombang-ambing atau oscillate di move atau transform. Yang sudut ubah jadi 0 derajat. Terus yang magnitude tambahin keyframe di awal sama akhir. Di keyframe yang akhir ubah jadi 1, terus di keyframe yang awal ubah jadi 499. Tambahin kurva, pilih yang nomor 3. Nah setelah itu tambahin efek ayun atau swing di move atau transform. Yang sudut 1 ubah jadi -7,0 derajat. Tambahin keyframe di awal sama akhir. Di keyframe yang akhir ubah jadi 0,0. Terus tambahin kurva, pilih yang nomor 3. Yang sudut 2 juga ubah jadi +7,0 derajat. Terus tambahin keyframe di awal sama akhir. Di keyframe yang akhir ubah jadi 0,0. Terus tambahin kurva, pilih yang nomor 3. Yang tahap ubah jadi 0,50. Nah kalau udah tambahin efek buram gerak atau motion blur di blur. Terus tambahin teks lagi, klik tambah, pilih teks, ketik teksnya. Atur, pilih font. Nah di sini aku pakai font KG Happy Solid. Terus ukurannya ubah jadi 36 pt. Terus yang warnanya pilih yang warna putih. Kalau udah klik centang. Nah ini kepanjangan, jadi kita pangkas. Klik yang ini. Terus kembali ke teks yang tadi, kita salin efeknya dulu. Klik teksnya, ke efek. Klik titik 3 ini, pilih salin efek. Terus klik teks yang kedua, ke efek. Klik titik 3 ini, pilih tempel efek. Terus tambahin satu foto, klik tambah,
Pilih gambar dan video, tambahin satu foto yang mau kalian edit. Klik titik tiga yang ada di pojok kanan atas. Pilih fill screen. Terus kita potong. Nah, yang ini kita pangkas, klik yang ini. Terus klik foto yang pertama, ke efek. Tambahin efek ubin atau tiles di distorsi atau blur. Aktifin mirror. Terus yang potong, tambahin 3 keyframe di awal, akhir, sama tengah. Di keyframe yang awal, ubah jadi 1400. Terus tambahin kurva, pilih yang nomor 3. Di keyframe yang akhir, ubah jadi 1400 juga. Tambahin kurva, pilih yang nomor 2. Nah, setelah itu tambahin efek ombang-ambing. Yang sudut ubah jadi 65 derajat. Yang magnitude tambahin keyframe di awal sama akhir. Di keyframe yang akhir ubah jadi 1, terus di keyframe yang awal ubah jadi 499. Tambahin kurva, pilih yang nomor 3. Setelah itu kita gandakan, klik titik 3 ini, pilih yang gandakan. Klik ombang-ambing yang kedua, yang sudut, ubah jadi 95 derajat. Yang frekuensi, ubah jadi 1,11. Terus kita tambahin efek buram-geram. Setelah itu, tambahin efek paparan atau gamma di warna dan cahaya. Naik exposure, tambahin keyframe di awal sama akhir. Di keyframe yang awal ubah jadi 1,00. Terus kita pindahin aja ke atas. Nah, setelah itu kita salin efeknya, klik titik 3 ini. Pilih salin efek. Terus klik foto yang kedua, ke efek. Klik titik 3 ini. Pilih tempel efek. Terus yang ombang-ambing yang kedua kita hapus. Nah, di ombang-ambing yang pertama yang sudut ubah jadi 0 derajat. Setelah itu kita salin, klik yang ini, pilih salin satu layer. Kita klik lagi, pilih tempel satu layer. Caranya sama ya, ditempel terus sampai akhir video. Nah, kalau kepanjangan atau kependekan, kalian atur aja seperti yang di video ini. Ke efek, hapus efeknya. Terus kita tempel efeknya, klik titik 3 ini, pilih tempel efek. Ditempel lagi. Thank you.
Nah, selesai. Oke, kita save dulu. Klik tanda panah yang ada di pojok kanan atas. Klik export. Terus kita tunggu sampai selesai. Kalau udah, kalian klik simpan. Oke, segitu aja tutorial dari aku. Semoga kalian paham. Thanks for watching. See you in the next video.